Kali ini aku akan membahas daftar pelatih tim Liga 2 musim 2023-2024 resmi. Yang pertama ada Nazal Mustafa, pelatih dari Persita, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Jafri Sastra, pelatih asal klub Kalteng Putra, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Suharto Ade, pelatih dari Karo United, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada nama Miftahuddin Muhson, pelatih dari Persekat Kabupaten Tegal, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Jajang Nurjaman, pelatih asal klub Persela Lamongan, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Lukas Torona, pelatih asal Perserang Serang, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Nil Maizar, pelatih asal Persiba Balikpapan, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada nama Salahuddin, pelatih asal klub Persijap Japara, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Bambang Nurdiansyah, pelatih asal klub Persipal, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Budiarjo Talib, pelatih asal klub Persiraja Banda Aceh, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Caris Yulianto, pelatih asal PSCS Cilacap, jabatan pelatih kepala. Berikutnya pelatih dari PSIM Yogyakarta, Kas Hartadi, jabatan pelatih kepala. Berikutnya pelatih dari PSMS Medan, nama Ridwan Saragi, jabatan pelatih kepala, asal negara Indonesia. Berikutnya pelatih dari PSPS Riau, Jan Saragi, jabatan pelatih kepala, asal negara Indonesia. Berikutnya ada Maluku United, nama Imaran Nahumaruri, jabatan pelatih kepala. Berikutnya pelatih dari Semen Padang, nama Delvi Adri, jabatan pelatih kepala. Berikutnya pelatih dari Sriwijaya FC, Yusuf Prasetyo, jabatan pelatih kepala. Berikutnya ada Sulut United, nama Jaya Hartanto, jabatan pelatih kepala, asal klub Indonesia. Berikutnya Bekasi City, belum ada data, belum ada pelatih. Berikutnya Deltras FC, belum ada pelatih. Berikutnya ada tim Gersik United, belum ada pelatih. Berikutnya Nusantara, belum ada pelatih. Berikutnya Persewar, belum ada pelatih. Berikutnya Persikap Kabupaten Bandung, belum ada pelatih. Persipura Jayapura, belum ada pelatih.
PSBS Biak belum ada pelatih. PSKC Cimahi belum ada pelatih.